hidup baru membina keluarga kini sudah ramai yang bersara dari jawatan sudah jadi keluarga emas jadi di penghuni tetap masjid jamin baru pengin di masa itu berputar begitu pantas sekali Wallahu alam. Jadi biar pengajian kita berubah mengikuti asbab itu ya dengan imam dan dengan sujud Allah Ta'ala kita mesti membincangkan ayat ke-12 dan ke-18 surah Al-Baqarah. Kalau kita juga mengikuti asbab nuzul ini hanya menyentuh tentang asbab nuzul ayat-ayat Al-Quran yang tertentu, maka kita masukkan ke sedikit kupasan tafsir tentang ayat-ayat yang Al-Quran yang kita baca ini. Maka di nampak tuan-tuan kita sambung pada surat 48 iaitu komentar para ahli tafsir ulama salaf. As-Sakhi di dalam As-Sukhti di dalam kitab tafsir dia mengatakan dari Abu Malik, dari Abu Salih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga dari Murrah Al-Haddani, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, serta dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhu berhubungan dengan firman Allah SWT. Firman yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أضاءت tiba-tiba
blackout dalam picit padam macam tak boleh dah. Walaupun itulah keadaannya orang munafik ketika Imam Masud ini. Yang demikian itulah pilihan orang munafik pada awal yang berada dalam kegelapan kemusyrikan. Dalam masuk Islam ini mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Juga mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika ia berada dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia kafir. Akhirnya ia tidak lagi mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, tidak pula mana yang baik dan mana yang buruk. Ha, ni orang Islam pun nampak dah jalan tu, hidayah tu dah ada. Tapi kerana perkara-perkara tertentu, maka dia jadi mungkin salah membawakan ke, mungkin salah pergaulan ke, mungkin salah mengikuti fahaman ke. Ramai kan? Malam-malam ni kita pati tengok. Bagus. Masuk Islam bagus, terbuka hatinya hidayah Allah Ta'ala bagi pada diri, terbuka hati untuk mengenal agama kebenaran ini, agama kita, agama Islam. Tapi nama kelemahan kita lihat fahaman Islam yang dipahami dan dibawa yang diikuti itu sebenarnya jauh daripada ajaran yang sebenarnya. Dah jadi lain, kita besong pula cara ni. Tapi ni ya tuan, dah lain pula. Akhir-akhir sekali kata semayang ni tak bayar. Kalau kita dah sampai satu makam yang dekat dengan Allah SWT, semayang ni dah tak perlu lagi. Kacau pun lepas. Dia kata nak ikut jalan Allah SWT. Tapi jalan yang diikuti ni, jalan yang bukan jalan yang lurus, bengkang bengkok, tak jumpa akhir, tak jumpa jalan yang sebenar. Ini je orang menafik. Kita tak tahu yang mana boleh, yang mana tak boleh. Akhirnya dia menggunakan akal untuk memahami agama. Ini bahaya lah. Tak salah kita menggunakan akal memahami agama. Tak salah. Tak salah kita gunakan akal untuk memahami agama. Itulah gunanya akal. Tetapi menggunakan akal sahaja untuk memahami agama itu adalah perkara yang tidak disetujui oleh syarak. Syarak tak setuju cara itu. Guna akal sahaja. Tapi dia guna akal sahaja, aduh. Maka jadilah dia memahami agama itu terpesong daripada jalan yang sebenar. Macam begitu sebenarnya. Dia akan faham semayang itu satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bila dah dekat dengan Allah SWT, semayang tak bayar. Dia tak baca yang peristiwa Nabi SAW jawab kepada Sayyidina Aisyah. Bila Sayyidina Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, kenapalah orang ni hari-hari tetap malam bangun tak berdiri baca ayat Quran panjang-panjang, surah Al-Baqarah satu rakaat, surah Al-Imran satu rakaat, semayang tahajud dua rakaat, sampai bengkak-bengkak kaki bang, kenapa abang buat macam ni? Kan abang tak tentu masuk syurga. Aku jangan Nabi SAW, apalah antakuna abdan syakur, bukankah aku salahkah abang menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi tak mesti kita dekat dengan Allah SWT, tak perlu kita solat lagi kepada Allah SWT. Tak. Tapi pokoknya dia faham itu. Sebab dia faham agama ikut akal fikiran dia sahaja. Tidak menuruti apa yang dibawa oleh Nabi SAW pun kepada para sahabat, pun kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada pengikut sampai kepada kita pada hari ini. Kan? Jadi orang nanti dia macam tu kan? Keadaan begitu. Wallahualam. Al-Awli meriwayatkan dari Abdullah Abbas SAW sehubungan dengan makna ayat ini. Cahaya merupakan perumpamaan bagi iman mereka yang dahulu sering mereka bicarakan. Sedangkan kegelapan merupakan perumpamaan